Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Cuman dia obok-obok dulu di neraka. Masuk dulu ke dalam neraka sampai gosong, sampai hitam. Lalu kemudian dia seperti biji tanaman yang diletakkan di tepi sungai, kena cahaya matahari, dari biji hitam itu keluarlah tunas yang hijau putih. Begitulah penghuni neraka tadi masuk ke dalam neraka hitam, lalu kemudian dikeluarkan di tepi sungai surga. Akhirnya dia masuk juga ke dalam surga, tertulis di tengkuknya, mantan penghuni neraka. Kita maunya masuk surga tak ada singgah-singgah di neraka. Caranya biar supaya tak singgah di neraka ini dua saja. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Dengan Allah taubat nasuha. Tiap malam sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat witir. Tiap malam, jangan sampai tinggal. Minta ampun pada Allah, bersih-bersih. Kepada manusia jangan zolim, jangan aniaya, jangan sakiti orang. Minta maaf sama orang, mudah. Asal selamat dua hubungan ini, selamat dari neraka. Tapi kalau udah sama Allah maksiat, sama manusia, tahankanlah.